Jika terdapat keperluan untuk digunakan pada bila-bila masa, netbook tersebut bolehlah dipinjam oleh guru sebagai lunar unit. Kaedah ini juga mampu untuk memastikan netbook dapat dikawal dengan teratur, disenggara secara berterusan dan menjamin kecekapan mengikut perkembangan teknologi yang terkini. Dan merujuk pada cadangan yang berhormat Shah Alam, supaya sekolah yang satu berhormat aliran dilaksanakan. KPM, biar saya habis dulu. Yang berhormat, sebelum dijemput untuk berhujah, bercakap, jangan bercakap, duduk dulu. Tuan Speaker, tadi yang berhormat, duduk dulu yang berhormat. Ahli yang berhormat, harus paham. Apabila seseorang yang berhormat yang berhujah, jangan ganggu kalau tidak diberi laluan. Dan jangan bercakap kalau tidak dipanggil speaker. Lihat balik peraturan mesyuarat 35, 36. Sila. Sila, Ketua. Merujuk percadangan YB Shah Alam supaya sekolah satu sesi dilaksanakan. Yang berhormat, saya nampak yang berhormat berdiri. Jangan bercakap kalau tidak dipanggil. Berdiri saja, macam orang tarik lain. Berdiri saja, baru dipanggil. Duduk. Yang berhormat, duduk. Tuan Speaker. Yang berhormat, duduk. Tadi Yang Amat Berhormat, Yang Berhormat, duduk. Tidak berani menjawab soalan yang saya timbulkan mengenai netbook satu Malaysia. Pegawai bentara, sila. Ahli Yang Berhormat yang berdiri sekarang ini, antara pergi luar. Sila. Masih. Sila, Yang Berhormat. Tazim Ali, betul. Bila rasa boleh masuk lagi? Ahli Yang Berhormat, segambut. Mau juga keluar? Bukan, saya nak tanya satu soalan. Yang Berhormat, mau juga keluar. Bukan, jangan bercakap sebelum dipanggil. Bila rasa boleh masuk? Yang Berhormat. Lagi. Bentar, segambut. Bila saya boleh masuk? Nanti saya kasih tahu Yang Berhormat. Keluar dulu. Cepat.